sok-sok baca. Bacanya menu makanan. Hai guys, selamat pagi. Ini hari ke berapa ya? I lost count. Nanti tulis hari ke berapa. So, hari ke 7. Oke. Jadi aku baru aja selesai bikin video makeup tutorial Get Ready With Me. Ditonton ya kalau misalnya nanti kalian yang mau nonton video ini juga gitu. Nah, ini kita di apartemen baru. Hari ini suamiku lagi siap-siap. Kita hari ini mau foto lagi sama Sweet Escape. Dengan konsep yang berbeda, lebih santai sih, lebih chill. Terus ini tempat kita sih, aku kayaknya gak berani room tour sih karena berantakan banget. Tadi pagi kayaknya Marisa udah sempet stories sih, nanti mungkin aku ambil dari situ aja footage-nya. So ya, yeah, kita mau makan dulu, udah 10:30 soalnya. Tadi bangunnya agak siang sih, kita makan dulu. After that kita langsung ketemu fotografer and then photo for a few hours. Habis ini kita mau ghost tour gak sih? Iya, yeah, yuk. Di mana aku ini? Online. Baca lagi ya. Oke, okay, bye-bye. Dan balik lagi. Kali ini kita lagi ngapain? Photoshoot. Nih, buat yang bawa pasangan, pasti pasangannya minta ada Sweet Escape. Jadi ini Sweet Escape kita yang kedua. Di sini. Di London. Kita lagi mau ngambil sih foto yang background-nya London. Iya. Yeah. Oke, okay, ntar dulu. Ini nggak boleh ya lewatin jalan. Hi Alex, say hi. Then this is our photographer for today. For 2 days actually. For 2 days, yeah, yeah. The first one juga sama dia. Sekarang keduanya juga sama dia. Dan view kita ya. Damn. Oh, ini sudah skip juga nih. Ada nih lagi. Kasih foto juga deh. Oh, enggak ada, enggak ada. Kira-kira ini ya. Soalnya pasangan. Yang mana? Pasangan foto. Kayaknya iya deh. Coba ya, aku mau lihat lagi sekali lagi. Enggak, ternyata enggak. Aku mau ngacip, jadi, aduh. Ternyata enggak. Ternyata yang sweet couple. Cuma ini, ya couple ini doang. Sweet aja. Tapi itu juga ada tuh couple. Tuh, Bi. Mana? Itu couple. Itu couple, bro. Itu couple. Bentar ya. Bro. Oke, kayaknya ada yang nyimeng. Baunya soalnya sama. Yaudah, gua ini dulu ya. Foto dulu ya. Oke, okay, yuk. Masih foto, Bi? Masih. Hah? Windy banget. Uh-huh. Iya lah, namanya juga ada anginnya. Oh, nggak kelihatan. Nah, foto lagi ya. Kita foto kabel kita. Matiin dulu ya. Ntar ya. Oke. Buster tour. Ghost tour. Iya, ghost bus tour. Ghost bus tour. Yaudah, dia mau nge-vlog dulu tuh. Lah iya dong, nge-vlog dong. Hi guys. Yaudah, kita cari Ghostbuster tour. Habis itu makan dulu lagi. Makan lagi ya? Makan yuk, lapar. Oke, let's go. Halo sayang. Oke, sekarang kita udah selesai foto shootnya. Kita mau cari itu dulu sebentar apa? Tiket untuk ikut tour nanti malam, kayak ghost bus tour. Terus kita mau makan siang terus sama jalan-jalan sebentar. Oke semuanya, kita lagi on the way ke Buckingham Palace dulu. Kalau dari tadi tempat terakhir kita photoshoot itu sekitar 19 menit jalan kaki. Dan kita jalan kaki. Mana suamiku? Itu dia. Bagus banget. Oke,
cuacanya, weathernya really really nice. Kita selama di sini belum pernah kena hujan sama sekali. Padahal London itu sangat amat terkenal dengan ketidakstabilan cuaca atau weathernya. Ini St. James. Nah, terus tapi kita selama di sini belum pernah kena hujan sekalipun. We're so happy. Pagi dari foto juga dua session dua-duanya bagus. Weathernya. Tuh lihat deh, banyak banget orang yang piknik kalau udara lagi kayak gini. Karena enak banget. Mau piknik enggak yang situ yang? Enggak ada makanan. Iya, tadi mesti beli dulu ya. Tuh, cantik banget. Oke, okay, kita approaching Buckingham Palace. Udah di depan kita banget nih. Setelah jalan selama hampir 19 menit. Oh, enggak gede-gede banget ya? Masa sih? Masih gini dong? Heeh. Apa ke dalam mungkin ya? Gede nih Istana Negara dong. Lebih lebar maksudnya? Iya. Mungkin ya. Mau foto di sini nggak ya dekat gate-nya? Nggak. Okay. Kenapa kaku mas? Dang, kemana? Bi? London Ghostbusters Tour. Dang, 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 dang. Itu Michael Jackson. Kita duduk atas aja ya. Yuk. London Necrobus. Yo. London Ghostbusters. Go. Live. Naik ya. Aduh. Aduh. Serah. My name is Virginia Crack. Well, I've not been doing this very long. Before this, I was an undertaker, and prior to that, a classroom assistant. The worst job of all. I still have nightmares about the children. Sorry, flashback. No, ladies and gentlemen, this is a sightseeing tour, so I will. Ladies and gentlemen, on with the tour. We are going to now see two sites of public execution. Ooh. The first site will be the Old Bailey, London Central Criminal Court. The Old Bailey is where Newgate Jail once stood. Now the jail is where many criminals were sentenced to their executions. Now they used to be hung at Tyburn, which if you look to your left towards the back of the bus, down that road leads to Marble Arch, and that's where Tyburn was. It was quite a long journey, so they decided to open a gallows right outside of Newgate Jail. Kita lagi Ghostbuster tour. Horror. Eh? Takut aku. Right, ladies and gentlemen, follow me. Keep on the pavement. And don't come back. Okay. Hi, ada yang udah belanja? Baru satu belanjanya. Buat teman-teman kita lagi di mana sekarang? Di Star Village. Nah ini tuh apa ya designer outlet. Jadi so, kamu bisa beli semua barang-barang designer. Harganya almost half price itu lumayan murah. Jadi kita masuk. Ya udah. Ada front, there is a new arrival. Bila kayak gini,
London. Mestinya? Gak tau deh. Sorry. Kamu sorry sama siapa sih? Masih belanja. Jadi ini udah 3 jam dari fit. 4 jam fitnya dari yang tadi ya. Iya, terus belinya cuma satu bag. Enggak ada yang dalamnya banyak. Hah? Banyak banyak yang penting ya. Ini sekarang kita lagi arah balik. Habisnya kita mau makan lagi. Lagi ya dah. Tiket kitchen lagi masa? Hah? Angin, badai, berisik banget rambut saya. Ya ngomel rambut. Biasanya kalau kita nyapa yang jaga gitu kayak ikutin, terus dia jawab ikutin gitu. Oh iya. Coba ya, entah. Kalau ada yang nyapa, kayak good day sir. Coba ya. Kamu ya, siapa? Enggak lah. Kamu lah. Update lagi nanti pas sudah di kereta atau pas sudah pulang di rumah ya di apartemen. Okay. Ini jadinya tangannya jauh banget ini. Iya. Oke. Sekarang kita on the way balik. Senang? Senang. Senang. Ya udah. Abis ini happy tummy ya, ini kan happy mood sekarang kan. Happy tummy mah kamu udah tadi happy tummy. Iya, kamu happy mood, aku happy muntah. Ya udah, kita naik train dulu ya. Ini lagi ngapain? Ini isinya semuanya permen. Semuanya permen. Bubblegum. Ini kita makan bukan sih? Iya. Gila ini. Kamu mau beli yang yakin yang? Apaan? Kamu mau beli yakin ini? Buat apa? B. Udah? B. Boleh update apa aja, Bi? Bye. Hujan ya? Ya, hujan. Tanda. Hey guys, ini hari terakhir kita. Hari ini kita pulang ke Jakarta. Ya sayangnya terakhir kan? Iya. Tuh, kita udah siap-siap. Lumayan sedih sih. Bye-bye. Bye-bye. Dadah, sependut. Kira-kira abis ini mana kita kira-kira truknya? Abis ini mau pulang kampung kan? Ke Jerman dulu. Ke Jerman. Abis itu mau ke Yunani. Oke, okay, kita turunin koper dulu ya guys. Bye-bye. Okay guys, this is our last meal in London. For now, for sure. Ini di kita makan musaba. Susah aja, susah aja lihat. Oke, okay, here you go. Ini kita makan itu. Terus sekarang kita mau ke train. Untuk langsung naik ke... Pas buat kamu. Enggak ada. Sayang mah. Jadi kita mau ke train station karena kita mau naik Heathrow Express langsung ke airport. Betul, ini bakal vlog kita terakhir di London. For now. For now maksudnya? Maksudnya untuk saat ini aja. Jadi siapa tahu kita datang lagi. Oh, siapa tahu di bandara ada lagi. Ya udah. Enggak, maksudnya siapa tahu datang lagi ke sini anytime soon gitu loh. Vlog terakhir di London sekarang. Iya. Yeah. Ya, for now.
Lo kita pakai vlog ngeliatin jalan. Sini aja yang makanya. Kemana ngeliatin jalan ya? Oke. Okay. So, apa? Kamu lanjutin dong? So, ya... Gak tahu ya, ini pengalaman yang... ya pokoknya buat teman-teman yang kalau mau komen. Aku belum selesai. Oh, kamu diem aja soalnya. Aku ngomong sayang. Ini pengalaman yang gak bisa aku lupain banget soalnya. Aku bisa kesini sama suami aku. Dan ini kan tempat aku dulu sempat tinggal lama. Jadi kayak walk down to memory lane lagi gitu loh. Terus di sininya sama suami aku, tuh dia. Aku senang banget sih. Gitu. Jadi ya lurus aja. Jadi ya guys, sedih sih sebetulnya. Karena aku suka banget di sini, aku suka banget. Dan kota tuh cantiknya parah, cantiknya banget. Sorry guys, saya ngeliat handphone bentar. Jadi ya intinya aku seneng banget bisa dikasih kesempatan kesini lagi sama Tuhan dan sama suami aku yang baik banget mau bawa aku kesini lagi. Yang lucu banget ya kafenya. Lucu banget ya. Ilan namanya. Oke, kita lurus aja yang sampai. Jadi intinya aku grateful banget and my heart is full banget. Kayak udah nggak ada apalagi ya. Oh iya. Full banget parah. Buat teman-teman yang bingung kenapa kita kayak nggak bawa koper padahal kita udah keluar dari hotel kita. Jadi kalau ada yang banyak bawa koper bisa taruh dulu kopernya di station. Terus kalian bisa jalan-jalan dulu seharian. Terus gitu kita sekarang mau balik lagi ke station bisa langsung diambil lagi kopernya. Jadi tenang nggak perlu dibawa-bawa lagi. Itu juga benar banget yang Marcel bilang dan itu ada di beberapa station besar sih. Station besar yang memang ada kayak servicenya tuh either ke luar kota atau langsung ke airport. Kalau di station kecil biasanya nggak ada. Nah, sebentar aku sambil mau nyebrang. Jadi intinya gitu, aku rada-rada melo sih dari kemarin sebenarnya udah rada-rada melo banget. Jadi ya, pokoknya intinya I feel grateful, thankful dan semuanya sih. Makasih sayang, gitu dong. Yaudah, gitu aja guys. Kalau misalnya nanti kita ada waktu buat nge-vlog di airport, kita akan nge-vlog. Akan bikin video kalau misalnya enggak ya berarti sampai di sini aja ya kan saya bye bye.